wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ahmad Rosadi Lubis. Kita hari ini akan berbagi tentang salah satu ilmu yang sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari dalam pengembangan diri kita, yang selama ini dikenal dengan istilah Neuro-Linguistic Programming. Namun kali ini saya tidak akan menjelaskan tentang apa itu NLP. Namun hari ini kita bisa lebih mengenal bagaimana kita bisa mengaplikasikan tentang NLP itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita melihat di layar ini, kita bisa menemukan bahwa ternyata dari semua perubahan, semua pembelajaran, semua perilaku kita, ternyata itu terjadinya di luar kesadaran kita. Dengan istilah lain disebut juga dengan terjadinya di dalam unconscious kita. Ternyata setiap proses pembelajaran kita, kita memahami hal-hal baru dalam hidup kita. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan terjadi di alam sadar kita. Seringkali justru tidak terlogikakan, secara tiba-tiba terjadi begitu saja, tiba-tiba kita sudah paham tentang hal baru dalam hidup kita. Proses belajar kita seakan-akan tidak kita sadari, akhirnya kita memahami hal baru. Kejadian-kejadian yang seringkali melibatkan emosi kita, perasaan kita, justru membuat kita menjadi paham tentang hal-hal baru. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi dalam bawah sadar kita. Seperti apa kita mengelola pikiran dan perasaan kita. Seperti apa kita mengelola semua pengalaman-pengalaman yang terjadi di bawah sadar kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk pilihan-pilihan kita dalam hidup kita, semua seringkali dipengaruhi dari bawah sadar kita. Nah, pengaruh dari bawah sadar ini seringkali menyebabkan manusia itu bisa terbagi menjadi dua kelompok. Ada manusia-manusia ini yang kemudian dikelompokkan menjadi orang-orang masuk dalam kategori akibat, ada juga orang-orang masuk dalam kategori sebab. Saya teringat tentang sebuah kisah. Bagaimana ada seorang orang tua yang mendidik anaknya. Mereka memiliki dua orang anak dengan cara yang sangat keras. Orang tua ini mendidik anaknya dengan cara yang sangat keras. Sehingga ada perubahan secara bawah sadar yang terjadi di anak-anaknya. Uniknya, kedua anak ini berbeda tumbuhnya. Ketika orang tua mendidik mereka dengan sangat keras, bisa dibilang bukan hanya sangat keras, sering terjadi peristiwa pemukulan. Tidak hanya pada anak-anaknya, juga pada ibu mereka. Mereka menyaksikan pertengkaran, pertikaian dalam rumah tangga. Nah, yang terjadi adalah anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Si kakak, anak pertama ini kemudian tumbuh dewasa menjadi orang yang lebih masuk dalam kategori orang-orang. Ungkapan-ungkapannya selalu menjadikan dirinya itu merasa seperti korban dari kehidupan. Misal, dia mengatakan bahwa apa yang bisa diharapkan dari orang seperti saya. Sejak kecil, ayah saya mendidik saya. Mental saya betul-betul menjadi lemah. Saya betul-betul tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Yang saya saksikan kekerasan. Saya tidak bisa. Namun berbeda dengan adiknya yang kemudian tumbuh menjadi orang yang sangat yakin, sangat percaya diri. Dengan kondisi yang sama, dididik dengan sangat keras oleh orang tuanya, kemudian sang adik ini berpikir, berubah. Ketika saya sudah merasakan bagaimana kerasnya orang tua saya mendidik saya, kerasnya orang tua saya mendidik kami semua. Bagaimana orang tua saya sering bertengkar. Sering saya mengalami kekerasan dalam keluarga saya. Saya ingin cukup. Saya ingin tumbuh menjadi orang-orang yang bisa memutus semua rantai kekerasan ini. Sehingga hari ini seorang adik itu kemudian tumbuh. Dia belajar tentang hukum. Kemudian dia saat ini menjadi seorang pengacara. Kemudian dia betul-betul menjadi aktivis sosial gitu kira-kira. Yang berupaya agar tidak ada lagi kekerasan dalam keluarga. Artinya apa? Dalam situasi yang sama, dalam permasalahan yang sama, seringkali orang bersikap berbeda.
bukan masalah pada situasinya, pada kondisinya ternyata, tapi bagaimana sikap orang menentukan apa langkah-langkah berikutnya. Dalam kesulitan yang sama, misalnya seseorang yang tadi kita lihat kesulitannya sama-sama dididik dalam kekerasan keluarga, tapi ternyata pilihan mereka menentukan perbedaan nasib mereka. Nah, ketika kita melihat orang-orang dengan kategori akibat ini, seringkali mereka merasa dirinya sebagai korban dari kehidupan. Dan apa yang mereka rasakan hari ini, apa yang betul-betul terjadi dalam hidup mereka hari ini, kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang terjadi dalam hidup mereka hari ini, mereka anggap adalah pengaruh dari lingkungan mereka. Sementara mereka di titik yang tidak berdaya, mereka adalah korban yang tidak bisa apa-apa lagi. Inilah orang-orang akibat yang seringkali jadinya ketika kita melihat tindakan-tindakan mereka, ungkapan-ungkapan mereka adalah ungkapan-ungkapan orang yang selalu menyalahkan siapapun yang ada di sekeliling mereka. Wah, saya jadi begini karena ayah saya jadi begini karena lingkungan saya jadi seperti ini karena teman-teman saya. Artinya semua orang di sekelilingnya itu bisa mengakibatkan kondisi-kondisi negatif pada dirinya. Ibarat kita sedang menyaksikan televisi, remote itu sedang ada di tangan orang lain. Jadi bukan lagi dirinya yang mengendalikan apa yang terjadi, tontonan apa yang akan dia pilih, tapi ternyata orang lain. Yang lebih parahnya ini pada dirinya sendiri. Sehingga ada ungkapan bahwa dalam hidup ini ternyata kita itu hukumnya hanya dua. Kita mempengaruhi orang lain atau kita dipengaruhi oleh orang lain. Artinya apa? Ketika remote kehidupan ini ada, apakah remote ini kita serahkan pada orang lain sehingga mereka yang akan mengendalikan diri kita, atau kita yang pegang remote sendiri, kita mengendalikan seperti apa hidup kita yang kita inginkan. Selama orang-orang hanya menjadi orang-orang akibat, dia akan selalu merasa dirinya sebagai korban dari kehidupan. Dan seringkali mereka hanya mencari-cari alasan ketika dia bertemu dengan masalah, cukup menjadi hal yang menjadikan pembatas bagi dirinya sehingga dia seakan-akan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Alasan-alasan yang seringkali muncul. Oh, saya ingin sukses. Dia ingin begitu. Saya ingin sukses. Dia mengatakan dia ingin berhasil. Tapi saya kan pemalu orangnya. Wah, saya ingin berhasil. Tapi saya nggak punya pendidikan yang cukup. Jadi seringkali mereka menyampaikan keinginan-keinginannya. Tapi di saat dia sampaikan keinginan-keinginan, di saat yang sama dia juga hancurkan keinginan-keinginannya itu. Perbedaannya dengan orang-orang sebab adalah orang-orang sebab ini selalu mengambil tanggung jawab pada dirinya, mengambil tanggung jawab pada kehidupannya, dan dia selalu berpikir apa yang betul-betul saya inginkan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berpikir ketika ditemukan mereka itu dengan masalah, dipertemukan dengan masalah, mereka berhadapan dengan masalah, dia tidak berpikir seperti apa masalah ini kemudian bisa mengganggu dirinya, tapi dia berpikir seperti apa dirinya bisa mengatasi masalah ini. Karena dia sadar betul bahwa dirinya lah yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di dirinya. Sebab-sebab yang terjadi dalam hidupnya ini adalah bagaimana dirinya memilih tindakan-tindakan itu agar segala sesuatu itu bisa terselesaikan. Nah, ketika kita lihat seperti itu, maka pesannya untuk kita, penting bagi kita untuk beralih nih dari orang-orang akibat, kita berpindah ke orang-orang sebab. Kita mulai berpikir tentang bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Kita mulai berpikir tidak lagi fokus pada problem, tidak lagi fokus pada masalah-masalah hidup kita, tapi kita bagaimana berpikir hari ini. Kita berpikir setiap kali ada masalah di hadapan kita, seperti apa kita berpikir, apa yang sebenarnya saya inginkan, apa yang sebenarnya saya butuhkan, apa yang betul-betul saya mau sebenarnya. Nah, ketika kita bertanya seperti ini, kita menjadi orang-orang yang menjadi penyebab apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang akibat, karena kita tidak lagi melepaskan kendali hidup kita ini pada yang terjadi pada di lingkungan kita. Tapi kita sudah mengambil alih seluruhnya ketika kita bertanya apa yang bisa saya lakukan. Jadi ketika kita ditimpa masalah, kita tidak lagi bertanya bahwa kenapa masalah ini terus menimpa aku? Kenapa harus aku yang ditimpa masalah? Baru saja selesai masalah yang satu, kenapa harus datang lagi masalah yang lain? Sampai kapan aku ditimpa masalah ini terus? Ketika kita hanya berpikir seperti ini, kita sama saja menjadi orang-orang akibat. Tapi mari kita berpindah ke
menjadi orang-orang sebab yang kemudian berpikir setiap kali ada masalah, kita berpikir, hal baik apa nih yang bisa saya lakukan saat ini untuk mengeluarkan saya dari masalah ini. Atau kita bertanya, hal baik apa lagi yang belum saya lakukan agar saya bisa keluar dari masalah ini. Jadi kita betul-betul berpikir tentang apa yang betul-betul kita inginkan. Tidak lagi terjebak pada persoalan-persoalan, tidak lagi terjebak pada problem. Seringkali kita hanya berbicara pada lingkaran-lingkaran masalah. Yang seringkali ketika kita berpikir tentang masalah ini, kita hanya hanyut dalam pusaran masalah yang justru membuat kita semakin pelik, justru membuat kita semakin tidak berdaya. Dan kabar buruknya, di dunia ini ternyata lebih banyak orang-orang yang masuk kategori dari akibat itu. Bisa jadi mungkin hari ini diri kita sendiri juga masih dalam kategori orang-orang akibat. Sehingga penting bagi kita untuk menyadari seperti apa kita perlu berpindah, kita perlu berubah secara bawah sadar kita. Kita sadari seperti apa kita harus menjadikan diri kita ini orang-orang sebab yang mengambil tanggung jawab pada kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan masalah, ketika ternyata kita berhadapan dengan kegagalan, kita mengambil tanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain ketika kita gagal dalam melakukan sesuatu. Tapi kita bertanya pada diri kita, apa nih yang menjadi penyebab saya masuk dalam kegagalan ini? Hal apa yang belum saya lakukan? Oh, ternyata saya masih mengalami kegagalan, saya kurang belajar, saya kurang melakukan ini. Oh, kemarin saya kurang teliti, kurang hati-hati. Jadi kita melihat diri kita dan merasakan bahwa ini semua terjadi karena diri kita sendiri, dan kemudian kita ambil tindakan-tindakan apa yang kita inginkan. Semestinya apa yang perlu saya lakukan, semestinya apa yang perlu. Sehingga ketika kita selalu berpikir tentang apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita tidak lagi fokus pada problem kita. Kalau kita bahas pada hal yang lain, misalnya dalam konsep energi misalnya, ternyata apapun yang kita pikirkan, apa yang menjadi fokus kita, ternyata energi kita itu betul-betul terarah kepada apa yang kita pikirkan. Ketika hari ini kita terlalu fokus pada problem kita, sesungguhnya semua energi kita itu betul-betul terarah kepada problem yang kita pikirkan itu. Namun ketika kita berfokus pada sesuatu yang kita inginkan, harapan-harapan kita yang betul-betul kita harapkan terjadi pada hidup kita, sesungguhnya semua energi kita juga terarah ke sana. Artinya semakin kita berpikir tentang hal-hal baik dalam hidup kita, tentang apa yang betul-betul kita inginkan dalam hidup kita, dan energi kita akan bergulir menuju apa yang kita pikirkan tadi itu. Sehingga ketika setiap hari kita berpikir tentang hal-hal yang kita inginkan, kita bisa lebih berdaya dalam menghadapi hidup kita. Dan dalam NLP ini disebut menjadi istilah outcome. Nah, ini salah satu pilar dari NLP yang disebut dengan outcome. Anda mungkin tidak perlu untuk menghafal istilahnya, tapi Anda tahu seperti apa kita menggunakannya. Penting bagi kita untuk senantiasa berpikir tentang apa yang kita inginkan. Namun mulailah berhenti untuk berpikir tentang permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami. Fokus pada yang kita inginkan. Sudah, tinggalkan saja problem-problemnya. Semoga bermanfaat pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan menjadi sesuatu pemberdaya bagi diri kita. Saya Ahmad Rosadi Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.